السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. والفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده. فتأملت في قوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. masih di dalam pembahasan 8 faedah yang didapatkan, yang dimiliki oleh Imam Hatim Al-Asam dari Imam Syakik Al-Balkhi. Kita telah membahas yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah setiap orang ada sesuatu yang ia cintai, yang ia disenangi. Akan tetapi yang dia senangi, yang ia cintai itu akan meninggalkan ia ketika ia masuk ke liang lahat. Hanya satu yang setia, yang selalu menemani, yaitu amal soleh. Sehingga beliau lebih memilih memperbanyak amal soleh agar dapat selalu menemani ketika berada di alam barzakh khususnya. Yang kedua, diperhatikan banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga ia dikendalikan, diatur oleh nafsunya. Dan orang yang melawan hawa nafsu akan mendapatkan surga. Sehingga aku lebih memilih melawan hawa nafsu, semangat untuk menaklukkannya agar bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pembahasan kita kali ini yaitu anni ra'aitu kulla wahidin minan nas. Aku perhatikan setiap orang. Setiap orang ini bukan berarti secara keseluruhan, tapi kebanyakan. Aku perhatikan kebanyakan orang yas'a, selalu berusaha fi jam'i hutamid dunya, untuk mengumpulkan harta dunia. Usaha
Dia berusaha untuk mengumpulkan dunia, harta benda dan semisalnya. Thumma yumsiku ghabidhan yada. Lalu ia pegang, ia genggam, alias pelit, enggan mengeluarkan di tempat-tempat yang baik. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran tentang sifat orang yang celaka. Wailul likulli humazatil lumazah yahsabu anna malahu akhlada. Ya, yahsabu anna malahu akhlada. Kebanyakan orang yang terus berusaha untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan dan yang lain sebagainya, kebanyakan rata-rata mereka beranggapan bahwa harta benda dan apapun yang ia miliki itu bisa mengabadikannya. Mungkin bukan mengabadikan kehidupan nyawanya, tapi kesenangan, kebahagiaan, atau kenyamanan, ketenangan. Mereka beranggapan seperti itu. Tapi Allah mengatakan, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Enggak, tidak akan pernah seperti itu. Justru yang terus mengejar dunia, harta, benda, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya akan dilempar ke hutamah. Itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang ya, yang banting tulang ibadah itu hampir tidak terlihat. Banting tulang kebaikan itu hampir tidak terlihat. Dari kebaikan ke kebaikan, dari ketaatan ke ketaatan, itu hampir enggak ada. Tapi untuk dunia juga, wah, mari pasar enggak mandek. Online, mari online tidak mandek, terus tidak berhenti, ini terus untuk dunia, nggak cukup di luar, bahkan di rumahnya, di luar sudah bahas, sudah ini itu dan lain sebagainya, di rumah lanjut, bukan hanya pagi dan siang, bahkan malam. Ini dunia terus. Dunia dan dunia. Hampir bisa dikatakan tidak ada istirahatnya untuk mencari harta, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ibadah, ketaatan, waduh, bukan istirahat lagi. Pray-pray. Pray-pray. Maaf ini, maaf. Tukang becak. Kenapa dia harus enggak Jumatan? Tengok-tengok anak Jumat, anak becake. Padahal toh dia enggak Jumatan itu enggak ada sing numpak. Enggak ada yang naik, tapi dia tinggalkan Jumatan. Dengan alasan apa? Be ana sing numpak. Be ana sing nyeluk. Loh. Kalau untuk dunia dia akan, tapi kalau untuk Jumat, untuk ibadah enggak. Be, aku Jumatan iki diridhoi oleh Allah, dapat rezeki lebih baik. Tidak ada seperti itu. Barangkali aku melakukan ibadah ini, kemudian pulang ada yang manggil saya ini dan itu. Tidak ada. Tapi kalau untuk dunia berandai-andai, tak coba di CPE, berarti jadi ninggalkan kebaikan, ninggalkan ketaatan untuk dunia karena barangkali
untung, barangkali hasil, barangkali dapat, tapi dia nggak pernah melakukan itu dalam kebaikan ketaatan. Nggak pernah dia lakukan seperti itu. Nah ini satu contoh, masih banyak contoh lagi. Ada yang nggak cukup, sudah punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan, dengan pekerjaan ini sudah cukup lah, cukup. Nggak berhenti dia, nyari pekerjaan lain. Ya apa caranya dapat untung lain? Sudah kerja pagi, dapat bayaran. Ngono bengi atau sore, sik buka meneng, nyari yang lain, dari yang lain. Jadi profesinya berbeda, pagi misalnya pekerjaannya A, sorenya pekerjaannya B. Jadi pagi malam, wah hebat untuk dunia. Untuk dunia seperti itu. Lah, akan tetapi sudah dia mengerjakan untuk dunia seperti itu, dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia dapatkan, pelit. Yumsikuhu gabidhan yadah, dipegang, digenggam apa yang dia miliki tadi itu. Bukan berarti enggak dipakai, dipakai, tapi dipakainya untuk yang disenangi oleh dirinya. Dipakainya untuk yang disenangi dirinya. Lah, kita perhatikan dalam diri kita masing-masing aja. Kalau kita punya duit, yang kita senangi apa? Pasti itu yang kita lakukan. Lebih utama dari yang lainnya sudah. Dan itu kita dahulukan pasti, mau tidak mau. Misalnya kita punya duit 100.000. Seneng es, seneng makanan A, makanan B, dia pasti pertama kali dengan uang itu memuaskan dirinya dengan membeli apa yang dia senangi. Sisanya baru, sisanya baru untuk yang lain. Itu pun kalau ingat. Kalau nggak ingat, ya wis ndak. Melbu kesak nak metu. Itu kebanyakan orang. Kebanyakan dapat masuk, akan keluar sesuai keinginannya, dari yang disenanginya, dari yang disenangi. Bukan keluar sedekah, bukan keluar untuk kebaikan ketaatan, seperti yang dilakukan para sahabat. Para sahabat itu, mereka ketika memiliki, pertama yang mereka lakukan adalah sedekah. Nah, cerita sering kita ceritakan, ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Dijelaskan sama Rasulullah, keutamaan sedekah. Sahabat yang enggak punya, sahabat yang enggak memiliki, langsung berangkat ke pasar. Jadi tukang angkut, angkut-angkut barang, atau kalau dia punya keledai disewakan untuk ngangkat barang, dapat duit, dibayar, bukan untuk makannya, bukan untuk minumnya, bukan untuk kebahagiaan dirinya, tapi menjalankan apa yang dia dengar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, disedekahkan semuanya. Memang kerjanya tadi untuk sedekah, bukan kerjanya untuk dirinya, kerjanya untuk sedekah. Jadi ketika dapat disedekahkan. Ada lagi seperti Uwais Al-Qarani, itu kadang ngambili biji kurma yang dibuang. Kita kalau makan kurma nggak mungkin kita kumpulkan. Padahal sekarang payu loh, laku sekarang, jadi kopi kurma sekarang. Kita buang. Lah di sini kan jarang yang makan kurma. Lah kalau di sana kan banyak yang makan kurma.
mungkin setiap harinya ada kurma yang dimakan, dibuang, dipilih, dijual. Biji kurma tadi itu dijual. Itu dijual, sudah langsung dibagi oleh UES. Ini untuk sedekah, ini untuk orang tuaku, ini untukku. Seperti itu para sahabat atau tabi'in dahulu. Jadi hasil yang didapat itu sudah langsung diniatkan untuk sedekah, untuk orang tuanya, untuk dirinya. Kalau kita kan enggak. Kok sedekah? Ngitung zakat aja bumbuan kadang. Apalagi yang sedekah itu yang wajib bumbuan, apalagi yang sedekah. Dan enggak ada kemudian kita peruntukkan untung sekian ini langsung kita bagi untuk ini, enggak ada. Itu kebanyakan orang. Karena itu kita katanya Imam Hatim Al-Asam ini, aku perhatikan orang ini bekerja mencari dunia dikumpulkan, tapi kemudian pelit, kemudian enggan dikeluarkan ke tempat-tempat yang membutuhkan fuqara wal masakin atau tempat-tempat yang membutuhkan yang layak untuk mendapatkan bantuannya. Seperti itu ya. Akhirnya dia mengamati ayat Al-Qur'an. Nah, beliau mengamati ayat Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Allah berfirman, "Ma indakum yanfad." Apapun yang ada pada kalian ini yanfad, akan fana, akan habis, akan hilang. Sekarang apa yang kita miliki dulu? Ada sekarang? Kita dulu waktu kecil dibelikan sepeda sama orang tua kita. Mana sepedanya? Tidak ada pisan. Tidak ada. Dulu kita waktu sekolah dibelikan tas, sepatu sama orang tua kita. Mana tas dan sepatunya? Dulu kita kecil dibelikan pakaian sama orang tua kita, celana, baju, kaos. Mana sekarang? Enggak ada. Ma'inda kumian fak, apapun yang ada pada kita ini akan hilang, akan pergi, akan musnah. Tapi wa ma'inda Allahi bak, apa yang ada pada Allah itu abadi, selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ini ayat menerangkan tentang amal soleh. Yang sebelumnya didahulukan dengan ayat wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Wala tashtaru, jangan kalian jual dengan harga murah perjanjian kalian kepada Allah. Artinya pengabdian kita kepada Allah ini jangan kita jual murah untuk sesuatu yang hina, yang remeh, yang rendah di mata Allah, di sisi Allah. Kita tinggalkan sholat untuk kerja, kita tinggalkan puasa untuk dunia misalnya. Loh, ini jangan dijual murah. Kita meninggalkan kewajiban itu adalah perintahnya Allah, kemudian hanya untuk mendapatkan puluhan rupiah atau ratusan ribu. Murah teman, jangan dijual murah. Katanya Allah, wala tashtaru bi ahdillahi tsaman qalila. Artinya jangan kalian batalkan perjanjian untuk sesuatu yang hina. MOU, pekerjaan itu dibatalkan kalau apa? Sesuatu yang lebih besar. Batal no, untuk yang lebih besar. Tidak mungkin pekerjaan ini dibatalkan untuk sesuatu yang lebih. Ada tender, untungnya 100 juta. Kemudian ada orang datang, aku kepingin ini, untungnya 10 juta. Kira-kira dia batalkan 10 juta demi 10? Tidak mungkin. Yang ada itu kebalikannya, ia akan batalkan tender yang untung 10 juta demi tender yang 100 juta.
Tapi kalau kita ini, kalau urusan akhirat, kita ini selalu seperti itu. Tender yang untungnya 100 juta, kita batalkan demi tender yang 10 juta. Kita selalu seperti itu kalau untuk urusan akhirat. Kita enggak menyadarinya. Kita enggak menyadarinya. Kadang bukan hanya dengan 10 juta. 20.000. Pas coblosan. Laknatnya Allah, kita beli dengan harga 20.000. Dengan harga 20.000 loh. Enggak masuk akal ini. Yang ada itu kita tinggalkan demi yang besar, ini enggak. Kita dapatkan laknat demi yang kecil. Na'udzubillah min. Makanya Allah sudah mengingatkan, wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Bukan berarti kalau gede batalkan perjanjian kamu dengan Allah. Enggak ada yang lebih besar dari yang dimiliki Allah. Tidak ada yang lebih istimewa selain dari Allah. Innama 'indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Katanya Allah, sesungguhnya hanya saja apa yang ada pada Allah itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengerti. Jadi kalau kalian tahu apa yang dari Allah untuk kalian atau apa yang kalian lakukan kepada Allah itu lebih baik dan lebih baik, lebih istimewa. Lalu Allah mengatakan, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi, apa yang kalian dapatkan. Ini tim sukses dapat gede, anggap 1M besar, 1M, tapi kan 1M itu enggak berkurang. Antara 1M nya berkurang atau orangnya tidak bisa menikmati 1M. Berkurang habis kampanye berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu, saiki dengan musim seperti ini wis entek kabeh, pekerjaan menurun, hasilnya dan sebagainya menurun, modal terus bertambah, pendapatan berkurang, sulit, berat, akhirnya berkurang. Itu apa yang ada pada kita, yang ada pada kita, atau kita nggak bisa menikmatinya. Mari nerima M seminggu, mari ini satu bulan sebenarnya darah tinggi, kolesterol, stroke, lengkap, is complete. Mak isak delok tok sak M, kayak tuku sate wedi, kate mangan soto wedi, kate mangan kacang ini wedi dan yang lain sebagainya. Jadi nggak bisa menikmati, hanya nonton keopo. Nah itu yang ada pada kita. Tapi wa ma indallah baak. Apa yang ada pada Allah itu baak. Jadi pahala yang ada pada Allah dari apa yang kita lakukan, ya, ketaatan, kebaikan, baakin, abadi selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya ada pada kita, enggak mungkin meninggalkan kita. Ma indakum yanfad ay adunya wa ma fiha wa ma indallahi. Baik, diperhatikan sama Imam Mahdum Al-Asam. Diperhatikan apa yang aku miliki, yang aku lakukan, yang aku kerjakan dengan susah payah, ternyata punya usia. Mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, setelah itu hilang dariku, hilang dari kepemilikanku. Ngumpulkan jabanting tulang untuk wakif, dapat banyak hartanya sana sini, mati bukan menjadi miliknya dia lagi, bukan punyanya dia lagi, sudah mati bukan punyanya dia lagi, sudah bukan punyanya ahli waris, hilang kemana? Apakah manfaat itu semuanya ketika berpindah tangan dari kita ke ahli waris? Manfaat enggak manfaat untuk kita. Wah, nanti ini itu enggak manfaat sama sekali.
tidak ada kembali kebaikannya kepada kita kecuali ahli warisnya terdidik dengan didikan agama, apa yang dimilikinya dimanfaatkan untuk kebaikan ketaatan, baru bisa kembali kepada dia. Kalau enggak, rata-rata orang yang seperti itu tuh lupa mendidik agama, rata-rata lupa mendidik agama, akhirnya mati. Dadi ini tidak ada yang kena, jadi tidak ada yang kembali kepada dia, justru malah akan menjadi tuntutan. Tuh tonggomu lho, ana sing ndak duwe omah, omahe kate rubuh, kon duwe akeh ndak kon bagi blas setitik. Punya hektaran di sana sini, ada tetangganya, ya Allah mungkin butuh cuma 10 kali 15. Butuh 10 kali 15 dibangun no seneng wisan. Dia punya hektaran 10 kali 15 ndak ada nilainya. Dari hektaran itu kepotong 10 kali 15 enggak ada nilainya. Tapi enggak dilakukan sama dia, enggak dikerjakan sama dia. Akhirnya apa? Oh, orangnya ngenes ya Allah, udan bocor, wedi rubuh sampai metu teko omah. Ada di tengah tetangganya, sekelilingnya, tapi dia enggak peduli. Dia tidak menghiraukan. Bangun omah sak geden-geden. Isine mek wong telu, geok. Petak umpet itu namanya. Mau main petak umpet di dalam rumah, lah buat apa? Kalau isinya cuma 3 orang, 5 orang misalnya, sak geden-geden geopo. 5 orang sak besar-besarnya buat apa? Kecuali programnya anaknya 10, nah, masuk akal sih kan. Anaknya rabi duwe putu wake lho. Kayak mall omahe wisan rame kan gitu, masuk akal. Ini wong limo bangun sebesar-besarnya geopo, duduk oleh wong sugi duwe akeh terus geopo manfaatnya. Kamu pertontonkan itu manfaatnya apa? Malah mengundang dosa kalau kamu membuat nyesel orang muslim yang enggak punya, yang ia adalah tetangga kamu, melihat kamu dengan bangunan seperti itu sedangkan dia rumahnya mau roboh dan yang lain sebagainya. Na'udzubillah min. Karena itu katanya Imam, ma indakum min fatwa ma indallah bak. Apa yang ada pada kita akan hilang, tapi yang pada Allah itu tetap. Sehingga katanya beliau, fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Sehingga aku korbankan, aku keluarkan apa yang aku miliki, apa yang aku dapatkan dari dunia liwajhillah, untuk Allah. Jadi apa yang dia miliki disedekahkan, dikeluarkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, dia apa yang dimiliki berikan kepada, ya, seperti para sahabat berikan kepada Rasulullah. Nah, sama Rasulullah enggak mungkin buat pribadinya, para sahabat tahu. Enggak mungkin buat pribadinya, dimanfaatkan. Yang manfaatnya itu untuk umat Islam. Dan selalu seperti itu. Ini ngasih ke Rasulullah ini ngasih ke Rasulullah ini. Semuanya kembali bukan pribadi Rasulullah. Karena Rasulullah pemimpin yang bukan mementingkan pribadinya. Sehingga apa yang diberikan kepadanya dikembalikan lagi. Benar Rasulullah yang menerima, tapi dikembalikan lagi kepada semuanya. Jadi bukan kepada orang yang punya tok, tapi kepada semuanya. Seperti itu pula yang dilakukan kepada Sayyidah Aisyah, mendapatkan sedekah yang banyak. Enggak untuk pribadinya, banyak ini. Ini kalau bisa membangun rumah, beli tanah, pakai. Tapi enggak dibagikan. Padahal beliau puasa, enggak punya makanan untuk berbuka, dibagikan sampai habis, enggak disisakan untuknya walaupun untuk berbuka. Imam Syafi'i juga seperti itu, mendapatkan yang banyak enggak untuk pribadinya, dibagikan lagi, tidak berdiri dari tempatnya kecuali apa yang diberikan kepadanya habis. Enggak ada yang kembali kepada pribadinya. Kenapa? Mereka tahu kalau ini aku untuk pribadi percuma, is gitu-gitu aja. Tapi kalau aku sedekahkan, nanti
ini abadi. Yang aku sedekahkan ini menjadi abadi, hartaku selama-lamanya. Jadi yang aku sedekahkan menjadi hartaku selama-lamanya. Tapi yang aku pakai untuk beli motor, beli mobil, beli pakaian, bangun rumah, beli tanah, atau jalan-jalan ke sini, itu semuanya hartaku hanya seketika aku menikmatinya. Setelahnya bukan. Kita beli baju, sudah selesai, uangnya punyanya orang, kita punya bajunya. Bajunya mungkin kita pakai berapa bulan, berapa tahun, selesai, hilang wis. Tapi kalau yang aku keluarkan untuk masjid, untuk musola, untuk anak yatim, untuk fukor wal masakin, membantu orang yang sakit dari tetangga kita, membantu orang yang terkena musibah, bencana, dan lain sebagainya, itu harta kita yang abadi. Walaupun seperti hilang dari kita, kita enggak merasakannya, tidak menikmatinya, tidak mendapatkan imbal baliknya di, tapi itu yang abadi, itu yang milik kita yang selama-lamanya. Karena itu katanya beliau, apa yang aku berikan, aku keluarkan lillahi ta'ala, untuk Allah, karena Allah. Fa faraktu bainal masakin, sehingga aku bagikan kepada fuqara wal masakin, liyakuna dukhran li indallahi ta'ala, agar menjadi simpananku di sisi Allah nanti pada hari kiamat, menjadi simpanannya. Jadi yang sedekahkan itu adalah hartanya yang abadi. Sehingga dikatakan di sini, harta yang kita dapatkan itu rezeki dari Allah. Harta yang kita dapatkan rezeki dari Allah. Lah, selama harta itu ada kita, harta itu pinjaman dan amanat. Harta itu adalah pinjaman dan amanat. Jadi harta yang kita dapatkan dari Allah itu adalah amanat dan pinjaman. Dan itu bahaya bila tidak kita keluarkan kepada yang berhak, baik tempat ataupun orang. Kenapa? Karena apa yang dia makan akan habis, apa yang ia pakai akan hancur, dan itu akan menjadi, kalau tersisa akan menjadi ahli warisnya. Nah, sedangkan kita akhirnya menjadi pembantunya, pelayannya. Pelayan untuk menyimpan, pelayan untuk memegang, tapi enggak ada bayaran, justru malah ada tuntutan. Paham ya? Jadi kita dapat. Ini berarti ya, di sini ada yang kita pegang ini dari rezekinya Allah, amanat dan pinjaman. Namanya amanat itu harus kita jaga, namanya pinjaman harus kita kembalikan. Lah amanat diamanati untuk berbagi, baik itu kepada perorangan atau kelompok atau juga tempat. Lah ketika kita keluarkan sesuai yang diperintahkan, berarti kita telah menjalankan amanat. Kalau kita dipinjemi tapi kita gunakan, kita pakai rusak, ini menjadi tuntutan. Ya, na'udzubillah min zalik. Nah, karena itu beliau milih semua apa yang dia miliki itu disedekahkan. Artinya banyak apa yang dia miliki disedekahkan, sehingga di dalam fatwa al-fiqhiyah dikatakan bekerja melebihi ukuran kebutuhan untuk bersedekah. Kita sudah dapat nih untuk isi perut kita dan keluarga kita sudah dapat, tapi kita masih bekerja. Untuk apa? Pekerjaan ini saya niatkan untuk sedekah. Nah, jadi ada tambahan pekerjaan, tapi tambahannya ini diniatkan untuk sedekah. Ini lebih afdol daripada kita diem di dalam masjid ibadah, tapi niatnya sedekah loh ya. Pekerjaan itu niatnya untuk sedekah. Ini lebih afdal daripada kita duduk di masjid iktikaf dan beribadah. Nah, karena itu mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan apa yang telah dijalankan orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di dalam menggapai ridhonya Allah, kecintaan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan ridhonya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil-ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil-ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. Allah al-aman al-aman min zawal al-iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. Amin fitnati syaitan. Amin fitnati syaitan. Ya kadim al-ihsan. Ya kadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-kadim ya hanan ya mannan. Ihsanuka al-kadim ya hanan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تغفر ولنا وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بانكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب
وآله وصحبه إلى لكاس صحبه الحمد للإله بالبر والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بالعالمين. Diumumkan besok ba'dal isya khatmul Bukhari sekaligus haul Al-Habib Hadi bin Sadim Syekh Abu Bakar dan juga haul Al-Habib Syekhan bin Ali As-Sagaf ba'dal isya.